Buatlah sebuah kereta menggunakan kotak korek api yang bekas. Ambil sebuah jarum panjang dan benang jahit sepanjang 2 meter. Tusuk jarum melalui pertengahan permukaan. Lepaskan jarum dari satu sisi dalam korek. Sekali lagi, tusuk jarum melalui ujung sisi dalam. Lalu tarik keluar jarum tersebut dari tengah permukaan. Kedua benang tersebut akan membuat sebuah sisi. Ikatlah tali di kedua ujung sisi dalam. Potong sisa benangnya. Pegang kedua benang di antara jari kelingking dan jempol. Tempelah gambar kelinci di kotak korek tersebut. Tariklah benang sampai tegang. Kedua benang yang terbentuk paralel akan terlihat seperti rel kereta. Dengan menggerakkan satu tangan, kelinci itu akan bergerak di rel kereta tersebut.